Halo Ekotaners, bersama saya JSD Muhammadiyah 1 Ringin Ano dalam rangka acara launching duta kelas Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, dan Sekolah Ramah Anak yang ada di sekolah ini. Gimana keseruannya? Yuk ikuti terus! Nah Ekotaners, beginilah suasana dalam acara ini. Tidak hanya seluruh warga sekolah yang antusias merayakannya, ada di belakang sana juga para wali murid turut hadir dalam acara ini. Baik, di sini saya bersama Bapak siapa, Pak? Bapak Idris. Gimana sih program Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, dan Sekolah Ramah Anak yang ada di sini? Sekolah Ramah Anak SD Muhammadiyah 1 Ringin Anom itu sudah dapat SK dari Dinas Pendidikan pada tahun 2021. Ada dua sekolah SD yang sudah dapat SK sebagai Sekolah Ramah Anak. Intinya kita punya keinginan bahwasanya di sekolah itu tidak ada bullying terhadap anak, punya kepedulian sesama sehingga mereka itu tidak ada kekerasan di dalam sekolah. Kalau Sekolah Adiwiyata, kita berusaha untuk menciptakan seluruh warga sekolah itu punya kepedulian terhadap lingkungan, punya kepekaan. Jadi lingkungan sama-sama dirawat, sama-sama dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak melakukan perusakan-perusakan. Sekarang saya bersama siapa, adik? Ahmad Rizkian di Putra, biasa dipanggil Putra. Untuk harapannya ke depannya setelah menjadi duta Adiwiyata itu apa? Semoga saya tetap bisa menjaga kebersihan sekolah dan memilah-milah sampah untuk menasehati teman-teman. Ekotoners, sekian liputan yang saya bawakan dalam acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.